Sejak Piala Dunia tahun 1982, selalu ada dua tim yang konsisten mengirimkan pemainnya untuk bermain di final Piala Dunia. Kedua tim itu adalah Inter Milan dan Bayern Munchen. Selama rentang 40 tahun itu, minimal mereka mengirimkan satu orang pemainnya di laga final. Pada Piala Dunia 1982, Inter diwakili tiga pemain di final Piala Dunia, yaitu Beppe Bergomi, Gabriele Orealli, dan Alessandro Altobelli yang memperkuat timnas Italia. Di tahun yang sama, Bayern juga mengirim tiga wakil untuk Jerman Barat, yaitu Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, dan Wolfgang Dremler. Terbaru, pada Piala Dunia 2022, Inter diwakili oleh Lautaro Martinez yang membela Argentina. Sedangkan Bayern memiliki tiga pemain timnas Prancis di final, yaitu Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, dan Kingsley Coman. Dan berikut daftar pemain Inter dan Bayern di final sejak Piala Dunia tahun 1982.